Teknik Negeri Sriwijaya bekerja sama dengan PT Tanjung Enim Lestari dalam program Bidik Sipel. Melalui program ini, PT Tanjung Enim Lestari memberikan beasiswa kepada putra daerah agar dapat mengenyam pendidikan di Polsri serta lulusannya nanti akan direkrut menjadi karyawan. Dalam program ini kami mencoba untuk mengambil masyarakat sekitar, artinya putra-putra daerah yang memiliki prestasi di bidang akademik, untuk disekolahkan lebih lanjut di Politeknik Sriwijaya, di mana mereka akan mendapatkan pendidikan terbaik di sana. Dan setelah mereka lulus dari Politeknik Sriwijaya, mereka akan kami rekrut sebagai karyawan di PT Tanjung Enim Lestari dan menjalani proses yang dinamakan succession planning sebagai suksesor di dalam program succession planning kami. Program Bidik Sipel ini sudah kami lakukan sejak tahun 2016, jadi sudah berlangsung selama 4 tahun. Kami merasa memiliki banyak keuntungan. Jadi di dalam program Bidik Sipel ini, kami berharap bahwa peserta yang mengikuti pendidikan di Politeknik Sriwijaya ini akan menjadi tenaga kerja yang ahli di bidangnya, di mana mereka melakukan pendidikan secara vokasi dan hasil dari pendidikan tersebut bisa dapat langsung terjun ke perusahaan kami dan menjadi keuntungan tersendiri dalam perusahaan kami, sehingga mereka sudah mengetahui secara teknis apa yang harus mereka lakukan dan harus mereka terapkan di dalam perusahaan kami. Diharapkan dengan adanya program ini dapat memberikan kesempatan kepada putra-putra daerah untuk dapat berprestasi serta dapat berkontribusi terhadap pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi.